Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam Islam kita dianjurkan untuk bukan hanya sekadar taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga memelihara hubungan baik kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Oleh karena itu, setelah perintah Allah wa yuqimunas shalah, dan dirikanlah salat, maka Allah tambah perintah itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan nafkahkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini ada satu kisah yang menarik yang akan saya sampaikan. Seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ban, dia 5 waktu sehari semalam tidak pernah absen ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Lalu pada waktu subuh, ketika Nabi menoleh ke belakang, Rasulullah tidak lagi melihat Sa'ban. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, adakah kalian yang mengetahui di mana Sa'ban berada? Karena belum pernah Sa'ban absen pada saat sholat. Kemudian sahabat yang lain menjawab, ya Rasulullah, kami tidak mengetahui di mana Sa'ban berada. Kata Rasulullah, kalau begitu kita pergi ke rumah Sa'ban. Lalu pergilah Rasulullah bersama para sahabat ke rumah Sa'ban, yang jarak dari masjid ke rumah Sa'ban atau dari rumah Sa'ban ke masjid itu menempuh perjalanan jalan kaki selama 3 jam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, setelah Rasulullah sampai ke rumah Sa'ban, Nabi bertanya kepada istri Sa'ban, di manakah Sa'ban berada? Kata istri Sa'ban sambil mengeluarkan air mata, ya Rasulullah, Sa'ban sudah meninggal dunia tadi pagi dikebumikan. Kemudian istri Sa'ban berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah yang mulia, sebelum suamiku menghembuskan napas yang terakhir, ada 3 ucapan yang disampaikannya. Yang pertama, andai kata lebih panjang. Yang kedua, andai kata masih baru. Yang ketiga, andai kata semuanya. Apakah arti ucapan suamiku itu, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada istri Sa'ban dan di hadapan para sahabat. Yang pertama, andai kata lebih panjang. Ketika Sa'ban akan menghembuskan napas yang terakhir, Allah pertontonkan kepada Sa'ban pahala langkah kakinya dari rumah menuju masjid. Lalu Sa'ban berkata, andai kata lebih panjang, kenapa tidak lebih panjang lagi perjalananku kemarin menuju masjid? Kenapa hanya 3 jam? Kenapa tidak lebih dari 3 jam? Ketika itu Sa'ban berkata, andai kata lebih panjang, andai kata langkah kakinya menuju masjid lebih jauh, lebih panjang, lebih dari 3 jam, tentu pahala yang diperlihatkan oleh Allah lebih hebat lagi. Kemudian yang kedua adalah, andai kata masih baru. Kata Rasulullah, ketika Sa'ban pergi ke masjid subuh hari dan saat itu cuaca dingin, lalu Sa'ban memakai jaket yang sudah lusuh sedangkan di dalamnya baju baru. Di tengah jalan Sa'ban bertemu dengan orang tua yang menggigil kedinginan, lalu Sa'ban berikan jaket lusuhnya ke orang tua tersebut. Ketika Sa'ban ingin menghembuskan napas yang terakhir, Allah perlihatkan pahala memberi jaket yang sudah lusuh itu. Sa'ban berkata, andai kata masih baru, kenapa tidak baju baru yang kuberikan kemarin? Tentu pahala yang diperlihatkan oleh Allah lebih hebat lagi. Kemudian yang ketiga adalah, andai kata semuanya. Ketika Sa'ban sarapan pagi dengan sebuah roti, datang seorang pengemis. Pengemis itu meminta makanan kepada Sa'ban, lalu Sa'ban membagi 2 rotinya. Sebelah untuk pengemis, sebelah untuk dia. Ketika Sa'ban akan menghembuskan napas yang terakhir, Allah perlihatkan pahala memberi 1/2 roti itu. Dia berkata, andai kata semuanya, ya Allah, andai kata semuanya dulu roti diberikannya kepada pengemis itu, tentu pahala yang diperlihatkan oleh Allah lebih hebat lagi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah,
inilah infak kita, sedekah kita, bantuan-bantuan kita, kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita, karib kerabat kita. Jangankan di dalam kubur, jangankan di akhirat kelak, bahkan ketika kita akan menghembuskan napas yang terakhir, Allah perlihatkan pahala-pahala tersebut. Allah perlihatkan pahala-pahala kebaikan kita, dan juga Allah perlihatkan amalan-amalan buruk kita. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ketika kita sakaratul maut, ketika kita akan menghembuskan napas yang terakhir, yang Allah pertontonkan kepada kita adalah amalan-amalan kebaikan kita. Marilah sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan momen yang kita jadikan untuk membina, untuk memperbagus hubungan baik kita kepada Allah, hablum minallah, dan juga hubungan baik kita kepada sesama manusia. Bulan Ramadan ini, mari kita ajari bibir kita untuk senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik. Mari kita ajari hati kita melakukan amalan-amalan yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa berubah lebih baik daripada Ramadan-Ramadan tahun yang sudah lalu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah dari saya sendiri. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.